pengorbananku tak pernah dihargai oleh suamiku. Hasutan ibunya membuat rumah tangga kami berantakan. Kamu tuh kalau ketemu sama ibu di jalan gak usah negor-negor. Apalagi ngaku sebagai menantu ibu. Emangnya kamu pantas jadi menantu ibu? Dan ingat ya, Akbar, kamu tuh anak ibu satu-satunya. Seharusnya kamu menikah dengan perempuan yang lebih cantik dari dia dan lebih kaya. Itu udah bikin aku malu, tau gak? Maksud kamu malu itu karena kamu malu penampilan aku gak secantik Irma. Iya, jadi kamu lebih memilih gaji pertama kamu itu kamu traktir dia dibanding kamu traktir aku. Kamu udah lupa ya mas sama pengorbanan aku? Kamu jadi hitung-hitungan sih? Gak usah bahas masalah pengorbanan ya, nanti aku ganti uangnya. Aku gak ngehianatin kamu mas, ini semua fitnah. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Jelasin apa? Dan juga saat ini juga aku talak kamu. Bahkan dia rela memisahkanku dari darah dagingku sendiri.